Politeknik Mukah adalah sebuah institusi yang komited dalam usaha kelestarian dan pengurusan mampan. Hari ini, saya berbesar hati untuk memperkenalkan kepada anda semua tentang Smart Green Politeknik Mukah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya Puan Nuairani Azurawati binti Siha adalah pengerusi bagi Smart Green Politeknik Mukah. Smart Green yang dahulunya dikenali sebagai PolyGreen ditubuhkan pada tahun 2008 di Politeknik Mukah. Matlamat asalnya adalah untuk menerapkan elemen hijau dan amalan lestari dalam operasi harian kampus Politeknik Mukah. Blueprint Smart Green Policy C dibangunkan dengan visi untuk memperkasakan budaya hijau dan melestarikan politeknik dan kolej komuniti. Hala tuju strategik yang praktikal dan dapat dicapai merupakan tonggak utama kejayaan pencapaian visi blueprint ini. Hala tuju ini adalah perpandukan kepada pelaksanaan aktiviti tujuh bidang tumpuan yang perlu dilaksanakan secara seiring dan saling menyokong antara satu sama lain. Terdapat tujuh bidang tumpuan. Okay, saya Nuairani bersama rakan sejawat saya Encik Zakaria merupakan tim Smart Green yang telah mengendalikan bidang tumpuan pengurusan tenaga dalam Smart Green Politeknik Mukah. Okay, salah satu elemen yang telah kami dokumenkan dalam pengurusan tenaga ni adalah di makmal JKI Politeknik Mukah. Ya, fokus kami adalah untuk mengurangkan penggunaan tenaga melalui teknologi yang telah cekap, yang lebih cekap seperti dark and motion sensor atau LED yang dipasang di dalam makmal ini. Melalui pelaksanaan ini, Politeknik Mukah juga menyokong SDG 13 iaitu climate action. Dengan mengurangkan penggunaan tenaga, kita dapat mengurangkan jejak karbon dan membantu dalam usaha menangani perubahan iklim. Ya betul, dengan setiap kilowatt hours yang tenaga yang dijimatkan, Politeknik Mukah secara langsung dapat mengurangkan pelepasan gas hijau. Dengan ini, ia adalah sumbangan kecil dalam usaha global untuk melawan perubahan iklim. Hai, Assalamualaikum. Saya Masalinda. Untuk MPCC Award 2024, saya adalah ADK Smart Green PMU yang bertugas untuk menyiapkan bidang tumpuan T3 iaitu pengurusan alam sekitar dan landscape. Okay, ini adalah sistem tadan air daripada PMU. Ya, Assalamualaikum. Saya Zaitan binti Muhammad. Okay, untuk MPCC Award yang lalu, saya telah mencari maklumat untuk bidang pendidikan iaitu bidang 2 dan bidang 7 perolehan hijau. Okay, nama saya adalah Guru Pencintai. Okay, saya adalah salah seorang daripada PIC untuk bidang tumpuan 4 iaitu pengurusan sisa. Okay, ini adalah kawasan tempat untuk kami mengumpul sisa exit etching daripada pelajar kejuruteraan elektrik. Okay, ini adalah kawasan untuk proses etching. Kemudian sisa exit etching tersebut akan dimasukkan ke dalam terminal. So selepas itu kami akan melaksanakan pelupusan dengan memanggil kontraktor untuk melaksanakan proses pelupusan. Okay, ini juga adalah tempat pengumpulan untuk exit ataupun sisa-sisa lain daripada jabatan-jabatan yang akan menghasilkan sisa. Okay, kemudian sekiranya sisa daripada jabatan-jabatan yang juga besar, kami akan pergi ke jabatan tersebut untuk menguntipnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurliza binti Abdul Azhar, PIC untuk bidang tumpuan 4 pengurusan sisa. Pernah tak anda terfikir apa yang terjadi kepada sampah yang kita telah buang setiap hari? Kebanyakan sampah yang dibuang secara sembarangan boleh mencemarkan alam sekitar dan ia mengambil masa bertahun-tahun untuk terurai. Contohnya seperti kertas ini, ia boleh dikitar semula. Jadi, kita perlu buang di tong yang sepatutnya, iaitu khusus untuk kertas. Dan seterusnya adalah botol plastik ini. Botol plastik ini boleh dikitar semula.
Jadi ia sepatutnya berada pada tong yang boleh sedikit menyintas semula bahan plastik, iaitu tong yang khusus untuk bahan plastik. Begitu juga dengan tin aluminium ini. Tin aluminium ini boleh dikitar semula, jadi ia sepatutnya berada di tong yang boleh menyintas semula bahan aluminium. Di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari tim Smart Green Politeknik Muka. Saya Nasyamini bersama dengan rakan sejawat saya Tiffany merupakan tim Smart Green dan telah mengendalikan bidang tumpuan pengurusan air dalam Smart Green Politeknik Muka. Salah satu elemen yang telah kami dokumentkan adalah pelaksanaan Smart Water Dispenser di JKI bersebelahan Magma Project. Projek ini adalah hasil idea pensyarah bersama pelajar semester akhir. Saya Tiffany Sam. Sebagai ahli Smart Green, fokus kami adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penjimatan air. Kami turut cakna dengan hasil usaha rakan seperjuangan kami di PNU yang berkaitan dengan bidang tumpuan 5. Sebagai contoh, projek Smart Water Dispenser telah memberi impak positif kepada membina dan memasang kekal Smart Water Dispenser untuk warga JKI. Ia turut memupuk tabiat jimat air di kalangan pelajar secara tidak langsung. Selain itu, ia dapat menjimatkan air bahkan sekaligus mengamalkan gaya hidup yang sihat kerana tidak perlu mengenalikan pad sekiranya tangan kotor. Ya, assalamualaikum. Saya Nurul Akmal bersama rakan sejawat Nurul Asmahani telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan bidang tumpuan pengangkutan yang mana beberapa aktiviti telah dilaksanakan bagi melestarikan kampus PMU. Salah satu program yang diadakan adalah Car Free Day yang dilaksanakan 2 bulan sekali pada hari Selasa, minggu pertama di mana warga PMU digalakkan berjalan kaki ataupun berbasikal di kawasan kampus PMU pada hari tersebut. Bagi yang menaiki kereta ataupun motosikal, kawasan parking khas disediakan. Kerjasama warga PMU dalam program ini adalah sangat baik. Antara inisiatif daripada program ini dapat mengurangkan jejak karbon dan juga pemanasan global selain daripada menggalakkan warga PMU mengamalkan gaya hidup sihat dan hijau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Nuairani, saya Tahi. Kami adalah jawatan kuasa Smart Green Politeknik Muka yang bertanggungjawab dalam bidang tumpuan 1, pengurusan pendidikan dan penyelidikan. Selama 2 tahun berturut-turut, iaitu pada tahun 2003 dan 2004, kami telah menjadi johan bagi MPCC Sustain Award. Dalam MPCC Sustain Award 2024, bidang tumpuan pengurusan pendidikan dan penyelidikan, Politeknik Muka berjaya memenangi tempat kedua lah. Ia adalah satu pengiktirafan terhadap usaha Politeknik Muka dalam melaksanakan inovasi dan pendidikan berteraskan kelestarian kampus. Smart Green Politeknik PMU telah mendapat kerjasama dengan Sarawak Energy Berhad SEB yang telah menyumbangkan 500 pokok yang ditanam sekitar kampus. Inisiatif Sarawak Energy Berhad ini sememangnya telah menyediakan platform kepada warga Politeknik Muka untuk turut serta dalam usaha penanaman pokok. Program ini juga adalah bagi menyokong agenda program penghijauan Malaysia, iaitu kempen penanaman 100 juta pokok. Tanggungjawab memelihara dan memulihara flora dan fauna ini merupakan tanggungjawab kita bersama dan menjadikan usaha menjaga alam sekitar secara khususnya sebagai usaha progresif bersama. Kejayaan ini tidak akan tercapai tanpa usaha keras dan kerjasama erat daripada semua pihak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Smart Green yang sentiasa komited serta seluruh warga Politeknik Muka yang memberi sokongan penuh dalam kelestarian ini.